Terima. Dengan penuhnya animo penonton, perlu kami menyampaikan yang berdiri di pagar maupun di atap puskesmas atau yang memanjat pohon untuk bisa menjaga kondisi Anda pribadi, karena apabila Anda terjatuh adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tentunya yang ada di atap puskesmas berhati-hati, dan juga yang ada di pagar tentunya yang mau memanjat pohon dari adik-adik juga berhati-hati. Dan inilah materi-materi pemain dari Rafa Bidar yang sudah memasuki lapangan pertandingan dari satu demi satu. Ada Najib, seorang defender asal Gunung Mas, Jawa Tengah. Hadi, Riva Nurmulki, Nizar. Kita nantikan pada Nizar adalah sejarah terbaru di Singotomo, yang baru pertama kali di Singotomo kelima ini pemain yang satu ini hadir untuk tampil. Center terbaik Indonesia, pemain kelahiran Sulawesi yang dibesarkan bapaknya bersama Akademi Bola Voli Bayangkara Samator dan selalu menjadi langganan timnas Indonesia. Dan juga ada dua penggawa asal kota Seribu Bunga Magelang Jawa Tengah, Doni Haryono dan juga kakak kandungnya Wendy Haryono. Kedua pemain yang mengawali karirnya lewat PPLP Jawa Tengah, Doni Haryono dan Wendy Haryono, dibesarkan bersama Ganevo Yogyakarta. Inilah materi-materi pemain. Dan juga ada medal blogger Hadi Mahfud Nurcahyadi, Rival Nurmulki. Ketiga pemain dari Bayangkara Sabotor yang cukup luar biasa, tentunya akan mengharapkan menjadi yang terbaik dan terhebat dari kontingen Rafa Bidar Purwodadi. Telah ditemukan satu buah kotak skopi dengan plat nomor nomor kendaraan H3151EV. Dibunyikan oleh wasit satu Widodo.
konsentrasi penuh menunggu peluit panjang dari Widodo dibunyikan. 1-2-3 lepaskan satu berarti ke depan terima sang libero ke belakang. Membuka cinta pertama bagi Ersi Garut Sanwasa. Dan tinggal dirimbai kembali konsentrasi satu jengke ke depan gagal dari seorang dirimbai. 1-1 aku sayang ibu. Kembali kita nantikan di mana ada Benny Haryono. Konsentrasi penuh tingkat dewa. Gagal. Poin bertingkat 2-1. RC Garut. Rasan kemampuan menurut 1 Arsil. Timbang-timbang si belang-belang dari Arsil. Floating jump. Terima Benny Haryono. Desain ke belakang. 1 tackle. Bagi Mahmud Nur Jayadi. 2-2 aku sayang ayah. Kembali kita nantikan di lapangan pertandingan di mana ada Mahmud Nur Jayadi ke depan. Terima dirimbai. Sati Quick World masih dapat tahan dalam Jayadi dari Haryono. Menambahkan poin dari Haryono 3-2 dan dengan Mahmud Medel Belabuger dari Rafa Bidar lepasan floating jump. Dinimbai, Sati ke belakang, ancaman berhasil. Rio Ariskin menjabalkan poin 3-3. Dan tiga Rio Ariskin, konsentrasi bola melambung tinggi, satu servis jump. Sempurna, dan Benny Haryono kenal, Rihan. Satu gemuran keras, satu bola open back dari seorang Nizar berhasil dimanfaatkan bagi Rifan Nurmulki. Satu cacok Rifan Pakros. Satu kickset Pakros. Satu bola playoff tengah. 1-2-3 belakang. Benny Haryono gantikan poin bertambah 5-3. Kembali Rifan Nurmulki gagal melintas dari Rifan Nurmulki. Poin berpindah 4-5 lewat Karus. Konsentrasi tinggi Karus lepaskan satu pukulan ke depan. Terima Benny Haryono masih dapat ditetapkan lewat satu kontak tekniknya Quigo. Bandar benar sintangan ular dari Sadi merebotkan dari pertahanan Rafa Bidal. Dan dengan poin pertama Karus 5-5 Najib satu belasan bola ke depan Benny Haryono. Dihadang bagi monster blocker Zibo. Mantan pemain dari BVN kita nantikan Zibo. Kembali konsentrasi dari Karus ke depan belakang tinggi terima. Lewat Nizar ke belakang. Rihar Nurmulki. Cukup terbuka lebar. Satu pergerakan dari seorang back attacker Rihar Nurmulki. Mendapatkan poin sementara Adam Sama. Bantikan Benny Haryono. Satu Stevisa. Terima dirimbai. Sati dirimbai. Keras melambung tinggi. Benar-benar bola repot. Poin berpindah 7-6. Lewat satu kemampuan medal pelanggar. Zibal. Melirik ke depan Zibal. Pasca bola melambung. Terima Benny Haryono bisa kuihal Hadi. Satu pemain cukup luar biasa Hadi. Konsentrasi dari posisi terbaik di posisi 5 saat Hadi lepaskan satu bola ke depan Karos. Sadi kuihal masih diselamatkan. Berjayani ke belakang Benny Haryono masih dapat dipertahankan. Pulang satu kontak terakhir. Kita nantikan saja bersama-sama. Mau percaya di kemenangan Rihan. Benar-benar adu gengsi. Cukup luar biasa. Poin bertambah 8-1. Dan tiga ada di satu figar. Flotikan. Terima. Lewat satu kuasaan bola gagal.
dari Rio Armiskin. 98 bertambah Rabo Bidar. Masih cukup-cukup sedang saja materi-materi yang diterapkan dari kedua tim berbeda di partai puncak dari final. Karo Sadi Wilibo. Lagi-lagi benar-benar satu identik permainan bola dari Pasundan. 99 tampikan Didi Bay mengancam dari Dodi Haryono. Bisa ke belakang Dedi. Benar luar biasa perpaduan kakak beradik Dedi Haryono maupun Dodi Haryono. 10-9 dan jika Dedi Haryono konsentrasi berhasil bagi Didi Bay. Sadi menekan satu tipu. Lagi-lagi cukup-cukup merepotkan dalam pertahanan Rafa Bidar. 10 sama dan tiga di mana ada Arsil. Floating ke depan Arsil. Betty Mahfo Dodi Haryono gagal bagi Dodi Haryono. Poin 11-10 kita ada 3 pemimpin sementara lewat Arsil. Lepasan satu bola ke depan dari Arsil. Lep Adeni menekan Dodi Haryono. Satu gol tertek ke depan, gol ke depan. Benar-benar satu center tangan ular. Sadi. Kita ada 3-12-10. Sayang melebar. Baik berbintang 11-11-12. Di bawah ada Mahfud Percayani. Bergeser di sisi posisi 5 Rafa Bidar. Lepaskan satu bola ke depan di Gigbay. Sadi ke depan. Lagi-lagi harus tertangkap bagi monster blocker Riva Bordogi. 12 sama. Di mana ada Mahfud Percayani. Lepaskan floating ke depan. Terima semua. Sadi ke depan. Harus masih dapat ditahan ke depan. Lisan ke belakang. Riva. Gantikan Mahfud Percayani. 13-12 Mahfud Percayani bergeser ke depan. Sadi lepaskan gol. Di mana Mahfud Percayani depan konsentrasi di kedua. 1-2 lepaskan serangan di depan. Sadi bergajah keras menghujat tajam. Satu kebunan dari opposite hater Rio Ariski. Kembali konsentrasi Rio Ariski. Satu ancaman jamset keras. Terima Beni Haryono. Riva Nurmulki bertahan di limbah. Sadi menekan out. Satu pelajaran terjadi. Baik, kita nantikan bagi Rafa Bidar. 15-13 MC Garo tertinggal dari 2 poin sementara lewat Rifat. Tahro Sadi Betek Rio Harisi. Satu defense bola Rio. Putra kelahiran Jambi. Kita nantikan Rifat Nurmulki. Kembali lepaskan Serhi Jab. Ini baik Sadi Rio. Benar-benar bagaikan kilat menyambar satu umpan dari Asadi. Poin kita nantikan 14-16. Kahros konsentrasi dari Kahros ke depan. Terima Benny. Lepas ke depan Dodi Haryono. Membelah kedua blokir kata. Kita nantikan Dodi Haryono kembali turun ke belakang. Posisi ada menjadi satu awalan terbaik. Lepaskan satu servis jam. Maksud hati menambahkan poin. Tapi apa daya, bola tidak sampai. Poin berpindah 15-17. Dua poin landing sementara. Lewat panel blocker Jibal. Tekanan floating ke depan terima oleh Dodi Haryono. Nizar Dodi Haryono berhasil menambahkan poin 18-15. Nantikan dari hati. Kembali melirik ke depan dari hati.
1, 2, 3, 4, 5, lepasan satu bola tipis, terima di Dimbai, agak tinggi, di Dimbai, masih dapat selamatan oleh Denny, mendekat Rio. Bersama-sama tertinggal dari 5 poin RC Garut Jawa Barat di teror Heri Haji ketiga kalinya Sadi Aula. Satu Widodo kita ketinggal 21 tertinggal dari anak poin sementara ketinggal dari pemain pelautir Hadi kembali satu konsentrasi dari Hadi lepaskan serangan di depan dari Karos Sadi quick ball satu kick set kembali ke atas ball 22-15 sebagai penjauh kita ketinggal. Ibadah Hadi kembali konsentrasi dari Hadi lepaskan serangan ke depan Hadi terima Karos Sati mendekat di Dimbai satu dari Bumi apa menipu berhasil bagi diri Bapa berhasil ketertinggalan sementara 16-22 dengan Sati terima Denny Haryono satu lapar sempurna angkat tinggi ke depan Rafa Pidar satu serangan ke depan mendekat dari Ariano 1-2-3 RC RC Garut masih terus luar biasa Rafa Pidar Rivo Rivo istimewa 23-16 dan 3-2 poin untuk menutup sudah laju set pertama Rafa Pidar kita nantikan 17-24 apakah akan menjadikan satu poin terakhir kita nantikan Rafa Pidar mengajak ke rumah 1-2-3 gagal bagi Rafa dan tingkat satu bersama-sama poin pertama RC Garut 18-24 lewat tinggi baik Mahmud Nisa Rafa aku tak lapar menaik kan malah seram ya. Nak ada lapar ni. Kamu mah, cek kesitu malah. Gayamu. Gayanya tak bisa orang di sini. Nah di sini tak pun. Kembali di para lembaga kita bersama-sama di laju set kedua pada pencarian final dan tiga satu pertahanan dari RC Garut lewat Dimbai gagal bagi Dimbai membuka poin bagi Rafa Pidar 1-0 dan tiga 1-0 Rizal terima Sadi Kuiho. Satu lewat di Dimbai,
konsentrasi dari Haryono, Nizar Rivan berhasil poin berpindah sementara 2-1 bagi Rahma Binar. Dan Benny Haryono kembali ambil satu awalan di posisi terbaik. 1-2-3 lepasan bola melambung tinggi, pukulan ke depan diterima sang libero Sadi Kuihuro. Benar-benar cukup luar biasa, poin berpindah 2-1 di mana lewat Arsil. Satu kemampuan dari Arsil. 1-2-3 lepaskan satu serangan ke depan, Benny ke belakang, Rivan Nurbolgi. Poin 3-2, Rahma Binar memimpin satu poin sementara. Lewat Mahmud Nurcayani, kembali konsentrasi ke depan Mahmud Nurcayani. Didik baik, Jibar, Karos, Karos, Karos. Berhasil menyebabkan poin sementara 3-1. Di mana lewat Rio Arisi, konsentrasi servis jam, sempurna Najib Nizar. Dari kawalan dari Haryono, poin 4-3. Di mana ada Rivan Nurbolgi kembali konsentrasi, lepaskan servisnya keras ditimbai Sati quick ball, masih dapat selamatkan, tarik ke belakang Rivan. Rivan Nurbolgi benar-benar bagaikan gudeg Yogyakarta, istimewa. 4-5, Karos. Satu masih atas dari Doni Haryono. Rivan diterima Rio Arisky. Santi. 1-3-7-8 berhasil bagi Santi. 5-1 dan tiket Karos di ancaman Doni Haryono. Dari posisi 4 dari Haryono, poin bertambah 6-5. Gantikan saja dari Haryono, konsentrasi 3 dewa, jump shot keras, roh, Sadi, masih dapat ditahan oleh Najib, lewat memaksa dari Rivan Nurbolgi. Cukup luar biasa, poin 6-1, gantikan dari Cipol. Satu konsentrasi Cipal, lepaskan satu bola floating, terima Doni Haryono, Nizar, Nizar. Lagi-lagi, kakak Upin Ipin diancam oleh Rivan Nurbolgi. Dan tingkat 7-6, kembali satu konsentrasi dari Hadi, Medel Blogger, Ross, Sadi, Bidimai, masih dapat ditahan, Nizar, satu bola rebound. Sikit atas, Om Panilo, sampai sana deh, haaah, gajung. Poin pertama, Rahma Binar 8-6. Tertinggal 2 poin sementara, kita nantikan. Lewat Sengguiker Hadi, lepaskan satu bola ke depan. Gagal melintas. Poin berpindah 7-8. Lewat Dewa, Center Jawa Barat, Sadi. Konsentrasi ke depan, tipis katanya bola, Mahmud Nurcayani, 1-8 dan gagal. Poin berpindah 9-7. Lewat sekuasaan dari Nizar, Zulfikar, konsentrasi penuh dari Nizar, lepaskan satu bola ke depan, Karos, Sadi, ancaman gagal. Lagi-lagi, poin bagi Rahma Binar. 10-7, tertinggal 3 poin sementara. Nisa ambil serangan, Ross, Sanji, Wimbo, Sanji terlambatan, Najib, Nisa, Benny Haryono. Hujan semai terjadi, kita nantikan. Permainan pas sudah kehilangan konsentrasi, kita nantikan. Dengan 4 dari Nizar Zulfikar,
konsentrasi dari Nizar, lepasan satu bola ke depan, terima oleh Rosmadi, lagi-lagi Papua Terjayadi, satu passing bawah ke Bani, kurang sempurna bagi Kak Ros di bawah sisi lima. R.C. Garut kembali di teror oleh Nizar Elvikar. Nizar Zulfikar kembali kita rakyat dari Nizar, satu konsentrasi penuh Nizar, lepasan satu bola gagal melintas dan poin berpindah bagi RC Garut sementara 8-13, 5 poin landing sementara. Didi Bay ancaman ke depan Didi Bay, Najib satu lepasan bola poin bertambah bagi RC Garut 9-13. Dibai balik konsentrasi tiga dewa dari Dibai, lepasan satu pukulan ke depan terima oleh Najib, turun ke belakang Nizar, Riva masih dapat dipatahkan, satu counter ke depan Karo, satu penyelamatan Dodi Haryono, Nizar Riva masih dapat dipatahkan, 1-2-3 9 sebagai penjauh dari 5 poin sementara. Benny Haryono konsentrasi servisnya keras, satu kick save berhasil, Carlos masih dapat dibentuk Tosno, cukup luar biasa kepercayaan diri dari Didi Bay melakukan kick save atau penyelamatan dengan kaki menambahkan poin sementara 10-14. Lewat serbat share, satu kemampuan Nizar Zulfikar, ahoy, 11-14, semakin mendekat dari 3 poin, RC Garut, Jawa Barat, dan 3 RRC, kemampuan Nizar, mendekat ahoy, Dodi Haryono, memecahkan kebutuhan 15-11, di mana ada Mahfud, Nur Jayadi, konsentrasi Mahfud, terima bagi Saul Berbobo, menekan Ahok, lagi-lagi pergerakan Rio Ariski, menambahkan poin 12-15, Rio Ariski, konsentrasi, berhasil bagi Najib, satu penyelamatan, satu kesempatan, di depan mata menambahkan poin, gagal bagi Cibal 16-12 dan 16-12 di mana ada Riva konsentrasi jam ke depan terima dingin baik Sadi ahoy 17-12 mengalami kebuntuan serangan dari RC Garut kembali diancam Riva Nurbolki keras tajam di mana Sadi agak tinggi, Rio, satu penyelamatan luar biasa, satu kemenangan ke depan, Nizar, menambahkan poin sementara, lepaskan, jump, Sadi turun ke belakang, Rio Ariski, terima rebound, Nizar, rebound, on fire pada malam hari ini, rebound berbagi, di hadapan 4.500 penonton cukup luar biasa Riva Nurbolki masih dapat ditahan kembali bola menyentuh dari pembatas lapangan poin bertambah kita nantikan bagi Rafa Bidar 20-12 Riva Nurbolki keras jatuh di luar bidang lapangan. Poin bertambah 13-20 lewat Kak Ros. Kembali konsentrasi Kak Ros tertinggal dari 7 poin sementara lewat Benny Nizar. Dodi Haryono, Dodi Haryono, itu namanya 21-13. Dan tingkat dari Haryono konsentrasi floating jam. Sayang satu konsentrasi posisi satu Karus diancam kesekian kali. Poin bertambah 22-13.
Sandi cover Riva. Satu peluang emas gagal dari Riva Berbalki. Dan dengan poin 14-22, Jibal, satu konsentrasi dari Jibal, satu pertahanan Najib, Bodi, lewat satu kemudahan kelas dari Bodi. Poin pertama 15-22. Dan berikan Jibal, kembali konsentrasi dari Jibal, lepaskan satu bola pelabung tinggi, ice service. Poin pertama 16-22. Semakin mendekat, kita nantikan saja bersama-sama. Anda poin dari Bodi Nizar Kuiha berhasil bagi Hadi. 23-16. Satu kemampuan dari Hadi, kembali konsentrasi di posisi lima terbaik. Di mana lepaskan satu bola, melanjut dengan deras. Sadi Rio, satu defense sempurna. Rio gempuran demi gempuran dari depan belakang. Rivan Berbalki benar-benar menjadikan satu predator yang menakutkan pada malam hari ini. Bersama dengan Air Sigaret, satu kick set, ancaman, Benny Haa. Rizal berdepan lepaskan di sana, tetap bagi Kak Roswell, serangan kali ini dipimpin baik. Satu dasar tentunya memegang poin perdana bagi Air Sigaret. Poin tangan AA Dimin. Kembali mencoba dari AA Dimin, lepaskan James Shot berhasil dari AA Dimin. Diterima dengan sebarang bagi Rifat. Rifat! Luar biasa, tidak baik. Bersama satu-satu melalui tangan Benny Haryono. Rasa benar timang-timang siklut belang-belang Benny ke depan letak Jameson. Benny terima bagi Dimin baik, menekan titik. Tidak ada cover sama sekali. Tentunya poin bagi Rasa Binar. 2-1 masih menekan Benny Haryono ke depan lepas dari Benny Haryono. Gagal total. Tidak poin. 2-2 tentunya bagi Air Sigaret. Mencoba Dixara upaya parsil. Tipis di triama bagi Doni Haryono. Menekan gol. Reza masih play out dari Doni Haryono. Masuk tentunya pukulan dari Doni Haryono. Tidak poin 3-2. Rafa Binar balik tangan Mahfud. Kedepan mencoba dari Mahfud, lepaskan ceplut Mahfud, tipis datangnya bola diterima di sana, menekan keras. Bola tentunya bagi Rio, Air Sigaret, pindahkan poin 3-3, Rio, balik ke depan dari Rio, dengan tenang ceplut Rio, keras datangnya bola, ada di sambil Omar Rio, satu lagi. Poin goyang 4-3 bagi Air Sigaret. Kembali ke depan, lepas Riau, terima bagi Najib. Rifat dari Omar Doni Haryono masuk ke goyang kembali. Bukan dari Doni Haryono, menamakan kedudukan 4-4. Rifat lepas kelas, Rifat melebar. Kontrol sempurna bagi sang defender, defender Air Sigaret. 5-4 Waros. Kali ini mencoba dari Waros ke depan, lepaskan, diterima di sana bagi Doni Haryono. Mereka sakrikal Hadi, melebar tempatnya pukulan dari Hadi. Poin betulnya kembali bagi Air Sigaret. Ada 4 Waros kembali ke depan, lepas dari Waros, terima di sana Doni Haryono. Hadi menyelamatkan bola, lepaskan neteng sang blocker Hadi. Baik tutup ampal kembali oleh tangan Waros. Kembali tampak Air Sigaret mulai bangkit dari keterburukan. Kedepan terima dari Doni Haryono, lepas Doni Haryono. Luar biasa dari Haryono.
Sedangkan poin lewat tujuh tentunya bagi Rafa Pinar. Mencoba dosir si Anam. Doni Haryana ke depan lepas ke Warros mendekat. Oh, Titin baik. Melebar. Pukulan Titin. Poin kembali tentunya bagi Rafa Pinar. Anak tujuh. Masih bertangan si Doni. Kembali Haryana lepaskan keras datangnya bola. Dan menyatakan masuk tentunya bagi Hakim Garis. Poin terjadi. Kembali bagi Rafa Pinar 7-7. Angka kembar terjadi kembali menekan Doni Haryono. Lepaskan Doni. Melebar meninggalkan lapangan pertandingan. Bila poin 8-7. RC Karo. Simal, lepas dari Simal depan, diterima di sana, tidak beri obat. Oh, Rifan kembali. Sang predator, Rifan Lemolki. Memindahkan poin bagi Rafa Pinar, skor sama 8. Hadi. Posisi 5 Hadi. Kedepan dari Hadi, terima bagi Kak Raus. Lepaskan di sana. Oh, ada Tidin Baik. Menyelamatkan bola, terselamatkan Kak. Itulah tidak sampai darah lawan. Dan poin pindah kembali bagi RC Garut 9-8. Di sana Sadi Dustin. Tipis dari Sadi ke depan depan bagi Mahfud. Lapo jajah. Poin tentunya 10-8 bagi RC. Sadi Dustin kembali tipis ke depan bagi Mahfud. Balikan bagi atas kembali lagi Rifan yang harus berbicara. Pindah poin 9-10. Nizar lepaskan, terima oleh Karol. Sadi beri opan menipu terselamatkan kembali lagi. Oh, masih terbaca di sana, lepas dari Rifan. Leon terjadi di sana, berserangan kembali mendekat. Rifan dengan tubuh canggung tegurnya cukup mudah. Duel di atas Vitami sudah bagi Rifan. Menyamakan kedudukan 10-10. Lepas ke depan Nizar Gada. Grafain RC Garut 11-10. Pelintangan Adimin. Mencoba dari Adimin ke depan. Lepaskan dari Titin. Diterima di sana bagi Tori Haryana. Melekat lagi dari Rifan. Masih play out terjadi. Baru serangan di sana. Kembali miskomunikasi tentunya bagi Sadi. Poin pindah 11-11. Kembali mencoba timang-timang. Benny Haryono terima lepaskan. Sang quick bag. Dapai RC Garut. Melalui nomor 1 Arcil. Pantol batu ke depan, Arcil lepaskan tipis datangnya, bola terima di sana menekan. Oh, Doni Haryono! Kira poin skor sama 12. 12. Mahfud di sana posisi 5 dari Mahfud. Pantol batu 19. Ke depan dari Mahfud lepaskan. Diterima dari sang libero. Sadi menipu depan dari Mahfud. Mengejar bola. Doni. Kembali tadi memanfaatkan dan menggunakan jurus rentang. Poin terjadi. Oh, bagi Mas Bejo ditunggu Mas Junet di pintu keluar. Kembali ke depan dan serangan gagal tampaknya Rio. Poin 14-12 bagi Rafa Pinar. Masih mengadakan Mahfud ke depan, lepaskan dari Mahfud, ada di sana menekan keras. Berhasil kali ini sang quicker Simal. Bila poin 13-14 Rio RC Garut. Jackson dari Rio. Keras datangnya bola, mandar bola Nizar. Beramatkan di sana. Kembali Rifan diterima dengan sempurna melekat Erwarus.
Sinarau. 16-13. Real pick up tampak demi Rizal. Rasa Binar keras ke depan. Diterima di sana begitu titik baik. Menekan, menempatkan bola, menyelamatkan. Di sana boleh terjadi. Kembali lagi, masih terjangkau. Waras, masih terselamatkan. Di sana bisa liburan. Hanya menekan, di sana keras. Akhirnya, kebobolan dengan si tangan dewa dari Sati. 14-16. Agak raus. Lepas di sana, diterima begitu dari Ariana. Menekan, masih terjangkau penyelamatkan, titik baik, masih terjangkau lagi-lagi boleh out, terjadi bagaimana, Tony Haryono, masih bersama ada dan ada, titik baik, 15-16, satu angka penyelamatan dibutuhkan kembali lagi, Waras, lepaskan, diterima di sana, menekan kali ini, Riva, terjangkau di sana, Liriro, kembali, lagi-lagi menempatkan bola di zona sulit bagi Simao. Menyamakan kedudukan skor sama ada Baras. Bali mengandalkan Waras kembali ke depan lepaskan di sana terima bagi Benny Haryono. Benny Haryono. 17 ada Baras. Lapain bagi Rafa Binar. Di sana ada si Benny Haryono. Depan, jump shot dari Bali terima, bangun serangan, titik baik. Lagi-lagi kita poin ketiga bagi RC Garau. 17-17, Simao, sang winger dari Garut. Depan dari Simao, konsentrasi lepaskan, diterima di sana, bangun serangan. Kali ini meletakkan Rifat, menekan, menyelamatkan bola, play out, jadi di sana, lagar kaki. Baik diselamatkan, Sadi kembali menekan. Kembali, kenapa di mari harusnya di dia tentunya baik kita 18-17 Hadi kedokan dari Hadi tipi di sana terima sang libera menekan lagi-lagi masih berselamatkan tapi tak tercakup bagi Tony baik kita bagi RC Garut skor sama 18-18 Sadi Tasdim lepas dari Sadi terima bagi Benny Haryono Rival kembali sang predator Rafa Binar Rival 19-18 tidak baik mencoba Nizar ke depan dari Nizar diterima oleh Karos lepaskan di sana Rio single block Benny Haryono tidak dapat membentuk bukan dari Rio 19-19 titik baik ke depan dari titik terima disana bagi Naji lepas masuk sang kuter Rafa Binar 20-19 pindah poin kembali terjadi bagi Rafa Binar di sana ada Benny Haryono ke depan lepaskan jemsa dari Benny Haryono gagal baik pindah skor sama kembali 20 nomor 1 Arsil tato ke depan dari Arsil RC Garut diterima dengan serangan Rifan kembali ada di belakang menekan menit pun selamatkan oleh Abel di sana ke serangan Astoni Ariana 21 20 kembali bagi Rafa Binar Mahfud kembali mencoba dari Mahfud konsentrasi tatap dalam-dalam ke depan dari lawan anda diterima bagi Irin baik malakas Karus berhasil bagi Karus kembali menyamakan kedudukan 21 sama baik kita terjadi kali ini Rio Arsiki ke depan RC Garut berhasil Rio ada Najib bangun serangan Tony Haryono kembali lagi Tony Haryono sang defender gagal tentunya menghadang serangan utara dari Haryono baik kita 2-2-2-1 Rifan memiliki tipis datangnya adalah 23
21 dan tim Optiminta bagi MC Jarau. 21 Rizato bagi depan diterima bagi tinggi menekan menyelamatkan bola dan selamatkan oleh di sana. Iki Sini Goto yang kelima, ikan 3, reward, no!